Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nelly Arif. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana kita bisa membongkar pasang lemari plastik Napoli seperti ini. Setelah diperhatikan, ternyata lantai raknya ada beberapa yang kurang pas. Harusnya datar seperti ini. Tapi di sini dibikinnya agak menekuk ke dalam. Maka kita ubah supaya bisa sama dengan yang di atas. Yang di atas ini kan langsung datar di atasnya. Ini enggak cekung. Ini mau dibalik. Untuk membuka ini ternyata susah minta ampun, guys. Kita dorong, kita angkat, nggak bisa. Ternyata kuncinya di sini. Kita harus nekan yang ini sambil didorong. Yuk kita lihat ya bagaimana. Pokoknya kata kunci untuk membongkar ini adalah ini. Yang ini, yang lubang ini. Ini ditekan. Yang ini ditekan biar bisa terbongkar, terangkat ke atas. Yuk kita lihat ya. Tuh, ulangi kak. Nah ini seperti ini, kita tarik saja begini nggak bisa, jadi kita harus dorong dulu ke dalam, angkat. Nah ini terangkat ya. Oke, ini sudah kita bongkar, saatnya untuk memasang ulang supaya sesuai dengan yang kita inginkan, tidak terbalik seperti sebelumnya. Cara memasang dan membongkarnya itu kuncinya ada pada klik-klik tombolnya. Ini harus ditekan sampai masuk semua, baru ditarik. Pokoknya ini kuncinya. Ini ditekan sampai bisa bolong, sampai tertekan dan ditarik seperti itu. Oke, memasangnya juga seperti itu, mudah. Jadi kalau awalnya kenapa nggak bisa ditarik, karena ini dikunci oleh pengaitnya yang ini. Ini nampaknya seperti nggak berfungsi ya. Sebenarnya apapun yang kelihatan aneh di suatu barang itu, kalau formasinya sama antara satu susun dengan yang lainnya, biasanya ini pasti ada fungsinya ya. Ini fungsinya untuk pengunci supaya kuat, terus ditekan sampai habis sehingga bisa didorong dan terpisah seperti ini. Nanti kita rakit lagi. Oke, ini sudah, tinggal kita pasang saja. Ini harusnya begini ya, bukan terbalik tadi. Semuanya terbalik seperti ini. Sudah kita bongkar, kita bikin yang datar yang di atas. Kalau masangnya mudah, tinggal dirakit saja, klik. Nah, bongkarnya ya minta ampun, butuh tenaga yang ekstra. Ya seperti itu ya. Nah, tinggal kalau mau dikunci tinggal tekan sampai bunyi klik. Nah, kalau sudah klik berarti sudah terkunci. Nah, kalau sudah terkunci, ini akan masuk. Kita kasih ini. Nah, ini sudah terkunci. Kalau sudah terkunci seperti ini akan susah dibuka ya. Kita ini lagi yang ini. Ini sudah terkunci juga nih. Oke. Ini tinggal kita dorong. Ini kunciannya juga. Pokoknya setiap ada yang menonjol itu pasti ada fungsinya. Ini kita tekan. Oke, kita tekan ke bawah sampai bunyi klik. Nah, begitu. Lanjut ke yang lain ya, seperti itu cara kerjanya. Demikian informasi yang bisa saya sharekan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Subhanallah. Wassalamualaikum.